Sekilas sejarah Jawa Suriname. Suku Jawa sudah berada di Suriname sejak akhir abad ke-19, di mana angkatan pertamanya dibawa oleh kolonis Belanda dari Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Sebagian keturunan mereka ada yang tinggal di Belanda. Sampai sekarang, mereka tetap menuturkan bahasa Jawa. Berikut adalah foto-foto kontraktor Beiders with Java atau pekerja kontrak dari Jawa. Nama, Bardan, usia, 30-an, tempat keberangkatan, Semarang, wilayah, Kediri. Nama, Basir, usia, 21-an, tempat keberangkatan, Semarang, wilayah, Surabaya. Nama, Wongso Wirejo, usia, 22-an, tempat keberangkatan, Semarang, wilayah, Kedu. Nama, Kasimin, usia, 21-an, tempat keberangkatan, Semarang, wilayah, Kediri. Nama, Karyawintana, usia, 27-an, tempat keberangkatan, Tanjung Priok, wilayah, Banjumas. Nama, Tahar, usia, 27-an, tempat keberangkatan, Batavia, wilayah, Cirebon. Nama, Jasina, usia, 30-an, tempat keberangkatan, Batavia, wilayah, Batavia. Nama, Agus, usia, 27-an, tempat keberangkatan, Tanjung Priok, wilayah, Batavia. Nama, Pawiro Sudarmo, usia, 29-an, tempat keberangkatan, Semarang, wilayah, Juja. Nama, Morsidi, usia, 23-an, tempat keberangkatan, Semarang, wilayah, Semarang.